Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Ibu Siti Nurbaya Bakar, dan yang kami hormati tim panelis Nirwasita Tantra 2021, yang kami cintai dan kami banggakan warga Kabupaten Bogor. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada tahun ini pemerintah daerah Kabupaten Bogor menjadi nominator Nirwasita Tantra 2021. Sebagai apresiasi yang diberikan oleh pemerintah pusat melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI atas upaya, kinerja, dan inovasi pemerintah daerah dalam peningkatan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik berdasarkan prinsip pembangunan berkelanjutan sesuai dengan amanat konstitusi. Para panelis yang saya hormati dan saya banggakan, pada kesempatan ini, pada kesempatan yang baik ini, saya Ade Yasin, Bupati Bogor, akan memaparkan berbagai implementasi kebijakan program dan kegiatan lingkungan hidup yang sudah dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor dan juga masyarakat dalam rangka penilaian Nirwasita Tantra tahun 2021. Kabupaten Bogor adalah salah satu daerah penyangga ibu kota negara, dikenal dengan The City of Sport and Tourism, berhawa sejuk dan menjadi kawasan wisata dengan sederet pesona yang menyuguhkan keindahan alam yang indah. Kabupaten Bogor menjadi tempat tinggal bagi 5,4 juta jiwa penduduk dengan luas 298.620,26 hektar. Secara administrasi terdiri dari 40 kecamatan, 416 desa dan 19 kelurahan sehingga memiliki tantangan dan permasalahan lingkungan hidup tersendiri yang cukup kompleks. Pemerintah Kabupaten Bogor menyadari sepenuhnya bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi warga negara dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam upaya mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan. Visi pemerintah Kabupaten Bogor adalah terwujudnya Kabupaten Bogor termaju, nyaman, dan berkeadaban dengan salah satu misinya yaitu mewujudkan pembangunan daerah yang merata, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, kami memandang penting upaya pembangunan berkelanjutan dalam aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup agar dapat berjalan secara selaras dan sejalan karena lingkungan hidup menyangkut dimensi yang luas yaitu lintas ruang, lintas pelaku, dan lintas generasi. Berbagai upaya untuk menangani, memelihara, dan mencari solusi atas permasalahan lingkungan hidup kami lakukan dengan melibatkan kerjasama antar pemerintah pusat dan daerah. BUMN, BUMD, dan segenap elemen masyarakat seperti komunitas, pegiat lingkungan hidup, budayawan, perguruan tinggi, dunia usaha, LSM, tokoh agama, dan tokoh masyarakat, dan lain sebagainya, karena masalah lingkungan hidup adalah tanggung jawab kita bersama. Kami menyadari isu prioritas yang harus dikedepankan dan senantiasa mengedepankan kajian lingkungan hidup strategis dalam penyusunan kebijakan, rencana, dan program pembangunan berkelanjutan. Dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah di Kabupaten Bogor menjadi bagian penting sebagai sarana penyediaan data dan informasi lingkungan hidup untuk menjadi acuan kebijakan dan perencanaan pemerintah daerah dalam menentukan prioritas pembangunan sesuai prinsip-prinsip pengelolaan lingkungan hidup. Terdapat 3 kondisi lingkungan hidup yang menjadi isu prioritas, yaitu yang pertama, peningkatan kualitas lingkungan mencakup unsur air, udara, dan lahan. Kabupaten Bogor memiliki potensi sumber daya air yang sangat besar. Terdapat 10 sungai besar yang melintasi wilayah Kabupaten Bogor dan puluhan situ atau danau. Di sisi lain, wilayah Bogor memiliki curah hujan yang cukup tinggi sehingga dijuluki sebagai kota hujan. Pencemaran air sungai, danau, situ menjadi salah satu isu yang harus diperhatikan di Kabupaten Bogor. Oleh karena itu, upaya yang terus dilakukan pemerintah Kabupaten Bogor adalah melakukan sosialisasi pengendalian pencemaran air, pengawasan dan monitoring kualitas air, kegiatan patroli air, monitoring IPAL komunal, penutupan dan pemasangan saluran air limbah kepada salah satu industri, surat izin pembuangan air limbah, dan instalasi pengolahan lumpur tinja. Hasil pemantauan kualitas udara ambien yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bogor
menunjukkan kualitas udara yang belum tercemar atau kondisi baik, namun demikian dengan peningkatan lalu lintas kendaraan bermotor dapat meningkatkan kadar partikulat debu di udara. Pemerintah Kabupaten Bogor terus melakukan upaya pengendalian kualitas udara seperti program Langit Biru. Selain itu, dilakukan uji emisi kendaraan secara periodik. Pengendalian gas rumah kaca dan energi terbarukan dengan mengadakan pengendalian kegiatan Car Free Day dan gerakan Waste to Office serta digalakannya program Kampung Iklim atau Proklim. Pertumbuhan jumlah penduduk yang meningkat dan aktivitas ekonomi yang terus meningkat berbanding lurus dengan kebutuhan lahan. Hal tersebut menimbulkan potensi peningkatan konversi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian seperti pemukiman. Usaha peningkatan kualitas lahan yang dilaksanakan di Kabupaten Bogor, diantaranya sistem pembangunan pemukiman dan pengembangan sektor pertanian berbasis daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup. Penghijauan lahan kritis, penanaman pohon, reboisasi lahan hutan konservasi, pembangunan taman kota dan RTH, serta pengelolaan cagar budaya. Isu prioritas yang kedua adalah tata kelola pemerintahan yang baik. Pandemi COVID-19 berpengaruh terhadap sistem pangan secara langsung melalui dampak pada pasokan makanan dan permintaan, dan secara tidak langsung terjadi penurunan daya beli dan kapasitas untuk berproduksi dan mendistribusikan makanan. Banyak pihak yang mengkhawatirkan akan terjadi kerawanan pangan dan krisis pangan. Usaha yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Bogor untuk menanggulangi kondisi ini, yaitu sistem layanan rujukan terpadu atau SLRT, pelatihan manajemen pemasaran saat pandemi COVID-19, pelatihan Dewan Pengawas Syariah Pengembangan Koperasi Pola Syariah, kegiatan penumbuhan wirausaha baru, pelatihan manajemen pengelolaan koperasi KUD, pendistribusian cadangan pangan untuk warga terdampak bencana alam dan COVID-19, pembatasan sosial dan sosialisasi protokol kesehatan, pembentukan Satgas COVID-19 hingga level RT RW. Selanjutnya, isu prioritas yang ketiga yaitu adaptasi dan mitigasi bencana. Kejadian bencana alam di Kabupaten Bogor yang sering terjadi diantaranya yaitu tanah longsor, banjir, kebakaran, angin kencang, angin ribut, kekeringan, pergeseran tanah, dan gempa bumi. Untuk itu dilakukan langkah-langkah adaptasi dan mitigasi bencana. Mitigasi ini merupakan tahapan awal penanggulangan bencana alam untuk mengurangi dan meminimalkan dampak bencana. Dalam isu risiko bencana Kabupaten Bogor, pemicu risiko bencana disebabkan oleh faktor alam dan perilaku masyarakat sekitarnya. Usaha-usaha yang dilakukan oleh Kabupaten Bogor untuk menanggulangi kondisi ini yaitu peningkatan ketersediaan sarana-prasarana mitigasi bencana, pembangunan kolam retensi dan optimalisasi peran situ dalam pengendalian banjir, pembangunan sumur resapan dan lubang resapan biopori, pembangunan tanggul atau tembok penahan tanah, pelatihan tanggap bencana aparatur desa, pengembangan sistem mitigasi bencana real-time, serta bantuan sosial untuk masyarakat terdampak bencana. Kabupaten Bogor juga memiliki program-program khusus untuk meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Program Kampung Ramah Lingkungan merupakan salah satu program pemberdayaan masyarakat dan salah satu peran aktif masyarakat dalam meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Program ini merupakan program pemerintah daerah dalam skala RW, di mana masyarakatnya melakukan pengelolaan lingkungan hidup secara terstruktur, mandiri, dan berkelanjutan untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan hijau. Selanjutnya, Kabupaten Bogor juga mendukung program Kampung KB, di mana memiliki tujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk. Untuk mendukung peningkatan kesadaran lingkungan di tingkat dasar, Kabupaten Bogor juga berperan aktif dalam program Adiwiyata. Tujuan program Adiwiyata adalah mewujudkan warga sekolah yang bertanggung jawab dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup melalui tata sekolah yang baik untuk mendukung pembangunan berkelanjutan. Selanjutnya, untuk mengapresiasi pelaku-pelaku lingkungan yang sudah berperan aktif, KRL, Sekolah Adiwiyata, pelaku lingkungan perorangan dan perusahaan-perusahaan, dalam program peningkatan kualitas lingkungan hidup diberikan penghargaan oleh Kabupaten Bogor dalam bentuk kegiatan Bogor Kabupatenku Green and Clean. Dengan demikian, target perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang baik dan sehat tercermin di dalam Indeks Kualitas Lingkungan Hidup atau IKLH. IKLH merupakan komposit dari Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, dan Indeks Kualitas Lahan. IKLH Kabupaten Bogor pada 3 tahun terakhir menunjukkan tren yang positif atau mengalami kenaikan, yaitu pada tahun 2018. IKLH berada pada angka 52,63 poin. Pada tahun 2019,
IKLH berada pada angka 54,65 poin dan pada tahun 2020 IKLH pada angka 55,95 poin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Akhir kata, kami haturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang selama ini telah bekerja sama dalam melakukan upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Kabupaten Bogor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Mewakili segenap pimpinan dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Bogor, kami memberikan penghargaan dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada jajaran pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Dinas Lingkungan Hidup, atas usaha yang maksimal dalam rangka penilaian Green Leadership Award Nirwasita Tantra tahun 2020 yang dilaksanakan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Saya Rudi Susmanto, selaku Ketua DPRD Kabupaten Bogor, pada saat yang berbahagia ini menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan proses penilaian Green Leadership Award Nirwasita Tantra. DPRD Kabupaten Bogor meyakini bahwa pemerintah Kabupaten Bogor melalui Dinas Lingkungan Hidup telah mengikuti pedoman penyusunan dokumen informasi kinerja pengelolaan lingkungan hidup daerah DIKPLHD yang diterbitkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia. Sesuai dengan tugas kami, DPRD Kabupaten Bogor bersinergi dengan pemerintah eksekutif dalam fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi. Dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, DPRD Kabupaten Bogor telah dan akan terus menjalankan tugas dan kewenangannya. Fungsi pengawasan salah satu fungsi yang utama DPRD Kabupaten Bogor dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah dalam rangka mewujudkan pembangunan berkelanjutan. Antara ekonomi, sosial, dan lingkungan dapat berjalan selaras dan berkesinambungan. DPRD mempunyai kewenangan untuk mengawasi jalannya pembangunan agar selalu memperhatikan dan memastikan bahwa lingkungan hidup bagian yang tidak terpisahkan di dalam pembangunan. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berhak meminta klarifikasi kepada pemerintah, yaitu eksekutif, terkait dengan isu dan permasalahan lingkungan hidup yang terjadi. DPRD sebagai salah satu stakeholder penting dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam mengatasi isu dan permasalahan lingkungan hidup secara tepat serta solusi kebijakan publik yang berpihak kepada lingkungan. Fungsi DPRD yang kedua yaitu fungsi anggaran. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggung jawab bersama antara DPRD dan pemerintah Kabupaten Bogor dalam mewujudkan pelaksanaan penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. DPRD Kabupaten Bogor selalu mendukung kebijakan, rencana, dan program pemerintah Kabupaten Bogor untuk mewujudkan kualitas lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Salah satunya terlihat dari jumlah anggaran dalam anggaran pendapatan belanja daerah dan program-program lingkungan yang termuat dalam Rencana Program Jangka Menengah Daerah, RPJMD. Fungsi yang ketiga yaitu fungsi legislasi. DPRD Kabupaten Bogor memformulasikan kebijakan publik, di antaranya lahirnya Peraturan Daerah Nomor 6 tahun 2016 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup Kabupaten Bogor. Dan saat ini
kami sedang membahas rancangan peraturan daerah tentang rencana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup RPPLH Kabupaten Bogor. Kebijakan-kebijakan tersebut akan efektif jika seluruh stakeholder masyarakat Kabupaten Bogor berperan aktif dan berpartisipasi dalam menjalankannya. DPRD Kabupaten Bogor sangat mendukung atas pencapaian saat ini. Semoga Green Leadership Award Nirwasita Tantra memberikan dampak yang luar biasa kepada masyarakat dan pemerintah Kabupaten Bogor agar secara konsisten dan komitmen mewujudkan pembangunan berkelanjutan untuk menghadirkan lingkungan hidup yang lebih baik dan sehat. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.